Assalamu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihil kiram wa ila arwahi jamil auliya wa syuhada wa salihin wa la'imatir rasyidin wa ila arwahi jami masyayikhina wa muallimina wa li abaina wa mahatina wa li jadina wa li jadatina wa khusan ila mu'alib hazal kitab syaini lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil azim qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin Kemudian sambungannya sedikit lagi mukadimahnya adalah wa ma'na tsani qaribun min ma'nal awwali. Wa ma'na tsani dan makna yang kedua. Napa ya? Al-Hakimun Khabir. Semalak Latif Al-Khabir. Nah, Khabir. Itu jasin qaribun min ma'nal awwal. Dekat atau kurang lebih aja dengan makna yang pertama. Semalam makna latif itu al-alimu bidaqaiqil umur wa muskilatiha. Mangata semalam itu kan makna awal ya latif. Kan wa bi ibadihi latifun khabir. Nah, latif itu kan semalam maknanya al-alim orang yang mengetahui dengan sekecil-kecilnya perkara dan kesulitan-kesulitannya. Adapun makna khabir, makna yang kedua ya khabir nih, itu qaribun minal awal. Qarib dekat maksudnya kurang lebih makna yang pertama. Intinya tuh sama-sama artinya mengetahui. Wa yuqalu dikata orang khabartu syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ai alimun. Khabar tu syai'a, aku khabarkan akan sesuatu. Akhburuhu, aku khabarkan ia, fa'ana bihi khabirun ay alimun. Jadi intinya itu, makna khabir lawan makna latif itu sama-sama pada apa ya? Mengetahui atau mengkhabarkan. Mengkhabarkan itu kan sama lawan madahkan, mengetahui akan. Itu. Nah itu sekedaran aja, sekedar mukadimahnya ta. Kemudian, nah kita sudah mulai belajar fikihnya. Semalam mukadimahnya kita sekitar seminggu dua minggu belajar mukadimah. Sekarang kita bu ahkamit taharati. Sudah lebih sih kita pada tahan lah. Ada yang belum berkitab? Kita belum? Belum diambil kah? Belum dapat? Belum nabus. Hah? Jaga. Ini sudah jaka istilah kita belajar fikih ini sudah fikih yang dilajarkan di kelas 3. Kitabu ahkami taharati, kitab hukum-hukum masalah bersuci. Wal kitabu lugatan masdarun bimakna ad-dammu wal jam'u. Kitab itu menurut bahasa adalah masdarun. Masdarun. Apa? Isi masdar kah? Kata bayak apa? Kata bayak tubuh yola katban wa kitaban itu adalah isi mas dan bi makna maknanya ad-dammu wal jam'u
maknanya adalah ad-dam. Dam itu menghimpunkan, wal jam'u mengumpulkan. Jadi sama aja arti kitab itu adalah kumpulan atau apa? Ad-dam. Apa tadi? Kumpulan. Wal jam'u sama maknanya ya lah. Jam'u apa jama'? Kumpulan juga. Jadi kitab itu satu kumpulan. Kitab fikih ya, berarti itu dipandirakan masalah fikih. Kitabul haid ya. Nah, berarti dikisahkan masalah haid. Kitabul jima ya. Itu berarti kisah masalah orang berhubungan suami istri. Tapi itu kada jadi ukuran karena itu maknanya lugat. Nah ini wastilahan menurut istilah orang Arab, kitab itu ismun lijinsin minal ahkami, yaitu nama bagi jenis daripada hukum-hukum. Jadi kitab itu menurut bahasa Arab ismun, yaitu nama bagi jenis, jinsin bagi satu jenis, minal ahkam daripada hukum-hukum. Maksudnya biasanya dalam kitab itu kitab undang-undang ya. Berarti nanti dibicarakan masalah undang-undang. Kitab sembahyang ya. Berarti di situ kisah sembahyang, hukum-hukum sembahyang. Kitab siam, berarti di situ mengisahkan hukum-hukum puasa itu. Jadi kita hari ini live, bukan live apa? Rekaman supaya Mama Baika melihat. Jadi itu tukang kamera sambil berdiri. Nah. Tapi jangan lupa nderin itu aja. Pirza Pirhani mana? Maju dulu. Kenapa? Ada kiriman Mama Ikam. Abdul Halim? Ada. Pak Hurazi? Lain. Pak Hurazi 3D. Said Al-Hudri? Ada. Nabil? Jadi, ini kenalah. Kemudian, amal babu adapun bab. Saya jemput sama kapian. Sini. Amal bab adapun bermula bab, fa ismun maka nama, linau'in bagi macam atau bagi cabang. Fa ismun maka nama, linau'in bagi cabang, mimma dakhala tahta zalikal jinsi, bagi sesuatu yang masuk di bawah itu jenis. Nah, kan tadi nama daripada kitab itu adalah satu jenis daripada masalah hukum-hukum. Adapun bab itu nama bagi cabang. Di dalam kitab itu ada bab. Yalah, di dalam kitab itu ada bab. Nahu ya lah, anu ja kitab jurmiyah ja. Di dalam itu ada babul kalam, yalah, babul i'rab. Nah, ada macam-macam nang dipandirakan. Kitab masalah sembahyang ya, di situ ada bab masalah takbir, ada masalah fatihah. Nah, bab itu masuk di dalam je jenis tadi. Ini kan tadi contoh misalnya bab kitab masalah nikah. Jadi di situ ada cara mencari istri, kemudian masalah mahar, kemudian cara meminang, kemudian caraan macam-macam lagi sudah. Nah itu ngarannya bab. Bab wat taharatu, dan taharah bipat hita lugatan an-nadhafatu, yaitu bersih. Taharah maknanya nazafah, artinya bersih. An-nazafatu minal iman. Wa amma syar'an adapun taharah menurut syariat. Kita ini
Jam berapa ini? Jam kedua sudah. Ya. Ya. Wallahu alam bisawab. Ngisi tegang.